Ya, sanksi tetap lisan, teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin manakala pengusaha atau pengelola tempat usaha itu melanggar. Tetapi di samping itu ada sanksi tambahan berupa sanksi sosial. Bisa diperkerjakan atau wajib untuk melakukan kegiatan sosial, satu di dapur umum yang sudah ada, yang kedua ikut memakamkan warga yang meninggal, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, contoh misalkan membersihkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu sanksi tambahan bagi warga yang melanggar aturan PSBB jilid kedua. Untuk PSBB jilid kedua sesuai dengan peraturan bupati yang sudah disahkan tadi siang, bahwa untuk perangkat yang akan kita betul-betul kita manfaatkan adalah perangkat desa, ya, perangkat desa mulai dari tingkat RT sampai dengan kelurahan itu kita libatkan dengan masif, dengan harapan warga yang akan melintas di checkpoint, ya, itu diwajibkan untuk mengajukan surat keterangan ke RT maupun RW di masing-masing desa, sehingga nanti ketika melintas di checkpoint, kalau tidak membawa surat keterangan dari desa, maka kita berhak untuk mengembalikan atau menolak untuk melintas. Itu berkaitan dengan perlintasan barang dan orang di checkpoint. Lantas untuk yang berkaitan dengan sanksi, ya, sanksi tetap lisan, teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin manakala pengusaha atau pengelola tempat usaha itu melanggar. Tetapi di samping itu ada sanksi tambahan berupa sanksi sosial.
bisa diperkerjakan atau wajib untuk melakukan kegiatan sosial, satu di dapur umum yang sudah ada, yang kedua ikut memakamkan warga yang meninggal, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, contoh misalkan membersihkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu sanksi tambahan bagi warga yang melanggar aturan PSBB jilid kedua. Seperti itu. Akhirnya ya. Terkait peraturan jam siang itu, Mas? Jam siang nggak ada, tetap cuma jam malam, nggak ada perubahan. Semuanya nggak ada perubahan, hanya cuma tambahannya satu. Ada sanksi sosial yang harus dijalankan oleh para pelanggar PSBB yang ada di Sidoarjo. Itu. Artinya warga yang melintas itu tidak hanya cukup KTP adanya? Ya, tidak. Jadi misalkan warga Sidoarjo yang bekerja di Surabaya, di samping KTP-nya Sidoarjo, dan juga surat kerja dari perusahaan masing-masing yang ada di Surabaya, dan juga wajib untuk membawa surat keterangan dari RT RW setempat, di mana dia tinggal. Sosialisasinya, Dan? Sudah jalan, dari tadi kita jalankan. Ya mudah-mudahan melalui teman-teman ini semua bisa lebih efektif lagi sosialisasinya dan masyarakat supaya bisa lebih bisa memanfaatkan momentum yang ada ini. Jadi mulai nanti pagi sudah berlaku mana? Sudah berlaku. Dan hari ini ada penambahan 18 orang pasien positif. Kira-kira tanggalnya? Ya saya tin ya, khususnya ini mohon maaf nih, khususnya ini Waru dan Taman. Waru saja ya, Kecamatan Waru untuk sore ini tadi ya, hasil konfirm yang disampaikan secara resmi hanya Waru saja dari 18 ya. 18 itu Waru itu 4 ya, 4. Dan itu desanya ya itu-itu saja. Artinya saya lihat memang kondisi masyarakatnya, mohon maaf saya sampaikan ke rekan-rekan, kesadarannya itu masih jauh dari harapan. Lah kalau sudah demikian ini, situasi seperti ini kalau tidak bisa menyadari dan tidak mau menyadari, itu akan menyusahkan banyak orang. Terlebih anak-anak muda yang, misalkan anak muda yang konfirm positif, ya hasil swab, terus dia mestinya harusnya itu isolasi mandiri, tetapi dia tidak keluyuran kemana-mana. Nah ini kan karir ini, rawan ini. Kasihan yang usianya 50 tahun ke atas, dia punya sakit, maka itu mempercepat umurnya untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Ini sebenarnya kesadaran yang harus betul-betul ada di hati masyarakat yang, ya mohon maaf nih, perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Karena hari ini saya lihat dari kemarin juga saya pelototi itu memang yang larinya kenceng itu Waru sama Taman. Bahkan mungkin kalau hari ini saya lihat kota itu malah hanya cuma satu kalau nggak salah. Ya, kota cuma hanya satu. Sementara Waru Taman itu kejar-kejaran kayak sudahlah seperti itulah ya. Sehingga saya mohon betul-betul masyarakat perbatasan ini betul-betul tolonglah bantu kami semuanya. Bantu kami semuanya. Kami ini nggak ada apa-apanya kalau kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran ini tidak datang dari masyarakat. Sekali lagi kami nggak ada apa-apanya tanpa peran serta dari masyarakat. Dan optimis loh, untuk PSBB kedua ini ada penurunan jumlah ini. Saya harus optimis. Kalau saya tidak optimis itu akan melemahkan semua anggota saya. Maka saya dikasih tantangan juga sama pimpinan ya. Dikasih tantangan juga oleh pimpinan bahwa kecamatan-kecamatan yang betul-betul peningkatannya luar biasa, kami akan all out, ibaratnya perang di situ gitu, melawan COVID ini, ya kami akan betul-betul all out perang di situ melawan COVID. Jadi nanti sumber daya yang kami punya, SDM yang kami punya, akan kami kerahkan semuanya di kecamatan khususnya Waru dan Taman, karena itu yang jadi fokus kami untuk betul-betul berperang di dua kecamatan ini. Artinya Waru dan Taman ada penambahan checkpoint kan? Ya, memang mau saya tambahkan, tadi saya sampaikan juga ke pimpinan bahwa memang kami mengevaluasi contoh kayak checkpoint yang ada di Sukodono,
di Pilang, checkpoint yang ada di Suko, terus checkpoint yang ada di Prambon itu kurang efektif, termasuk di Krembung karena itu daerah-daerah hijau dan kuning. Jadi saya akan fokuskan semua ke checkpoint yang ada di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Itu betul-betul saya garap mulai besok, dan saya besok akan mengumpulkan seluruh anggota yang ada kaitannya dengan dua wilayah ini untuk betul-betul all out untuk memerangi. Ya itu tadi, percuma juga kita tanpa mati-matian kita berperang melawan COVID di dua kecamatan ini. Tetapi kalau tidak ada peran serta dari masyarakat yang betul-betul datang dari hati, ya kesadaran yang tinggi, maka tidak akan berhasil.